Kedua pertandingan Brazil versus Arab Saudi dalam laga Grup D cabang olahraga sepak bola Olimpiade 2020 Tokyo akan berlangsung pada hari Rabu 28 Juli 2021. Duel Masters Pamungkas itu diselenggarakan di Stadion Saitama pada kick-off pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan rencananya pertandingan itu bakal disiarkan oleh TVRI dan video.com. Timnas Brasil berpeluang menutup fase grup dengan kemenangan sekaligus mengamankan tiket perempat final dengan status sebagai juara grup. Selecao sekarang memimpin klasemen dengan torehan 4 poin, angka yang sama sebenarnya juga dikoleksi Pantai Gading. Namun, Brazil unggul selisih gol dengan selisih 2 plus berbanding plus 1 milik sang runner-up. Berkaca dari performa yang ditunjukkan dari Alves dan kolega, mereka langsung tampil moncer di laga pembuka dengan mengalahkan Jerman dengan skor 4-2. Kemudian, tim asal Amerika Latin itu sempat tertahan imbang tanpa gol kala bersua Pantai Gading. Meladeni Arab Saudi yang dipastikan sudah tersingkir dalam partai ketiga, pasukan arahan Andre Jardine punya kans kembali meraih kemenangan untuk kedua kali. Situasi negatif, calon lawan layak dimaksimalkan Brazil demi misi berburu angka penuh lagi. Sedangkan Arab Saudi sudah tidak memiliki kepentingan lagi terhadap hasil matchday ketiga dari 16 partisipan cabur sepak bola di Olimpiade 2020. Abdullah Alhamdan dan kolega menjadi satu-satunya tim yang telah tersingkir dan gagal lolos menuju perempat final setelah menjalani dua penampilan.